Halo, saya David Bertinuban, NIM 48-2015-024. Di sini adalah pertemuan saya yang ketiga bersama Kak Edno. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang legs, jadi body bagian bawah. Dan di sini saya bersama klien saya, Kak Edno. Oke, di pertemuan ketiga kita di hari Jumat ini kita akan membahas tentang legs, jadi otot bagian bawah, Kak. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan mulai dari pemanasan bagian bawah. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. Tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah cukup untuk pemanasan yang bagian bawah. Kita akan masuk ke program yang pertama, yaitu barbell squat. Kita langsung ke sini. Jadi program yang pertama adalah barbell squat. Di sini saya tidak menggunakan beban sama sekali karena beliau belum pernah melakukan hal ini, belum pernah melakukan latihan barbell squat. Jadi yang perlu diperhatikan dari barbell squat ini, kakinya pada saat membuka kaki jangan sampai terlalu lebar dan jangan sampai terlalu sempit kecil, dan juga kakinya harus sejajar, jangan ada yang ke depan satu atau begini, atau enggak kaki yang terbuka seperti begini tapi kakinya tetap tegak lurus ke depan. Pada saat melakukan dorongan ke bawah, turun, naik, turun, naik. Jadi yang diturunkan adalah pantatnya, belakang, naik. Jadi bukan ke depan, turun. Oke, sip, kita lakukan gerakannya. Kaki dibuka lurus, turun, naik. Sip. Untuk repetisinya di sini 3 set 10 repetisi. Oke, siap. Mulai. Oke, sabar, tahan. Di agak maju sedikit lagi. Oke, sip. Siap. Turun. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, istirahat. 9 10. Oke, istirahat. Istirahat sebentar. Siap? Siap. Oke. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, sebentar. Masuk ke set ketiga, terakhir.
Siap. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup. Untuk program yang pertama sudah selesai, kita masuk ke program kedua yaitu leg press. Untuk leg press yang menggunakan ini, dan di sini saya tidak menggunakan beban karena beliau masih pemula, jadi kita tidak memakai beban sama sekali. Dan pada saat melakukan leg press ini yang harus diperhatikan adalah pada kelebaran kaki, dan pada saat mendorong kakinya diluruskan tapi tidak terlalu lurus, dan pada saat dibelokkan kakinya tidak sampai rapat. Saya contohkan. Oke, kaki dilebarkan, tidak terlalu lebar tapi sejajar. Oke, pada saat menarik, dorong. Satu, kaki tidak seperti begini tapi lurus. Pada saat melipat, kakinya tidak terlipat. Oke, ini. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu. Bisa dimengerti kan? Siap. Oke, siap. Kita mulai. Dengan repetisi 3 set kali 2. 3 kali 12. Oke, siap. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saat kursinya terlalu jauh ya. Istirahat sebentar. Siap? Masuk ke set kedua. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, istirahat sebentar. Jadi pada melakukan leg press ini gunanya untuk otot bagian depan, otot paha bagian depan. Siap? Yep. Saya terakhir dibuat sedikit. Oke, sip. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, cukup. Set yang kedua, program yang kedua sudah selesai, kita masuk ke program yang ketiga sebesar. Nah, untuk program yang ketiga adalah leg extension. Menggunakan ini dan fungsinya juga untuk otot paha bagian depan. Jadi saya akan contohkan. Di sini juga saya tidak menggunakan beban karena kait nok baru pemula. Jadi bisa contohkan seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Saya mengerti kan? Siap. Oke, siap. Untuk ini 3 kali 12. Siap? Dan standar? Ya, ini gak apa-apa standar. Dan pada saat turun, jangan sampai turun sekali. Jadi secukupnya baru naik lagi. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, oke, mantap. Sebentar. Ini otot mana yang terasa sini? Iya. Siap mulai? Siap. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, istirahat sebentar. Siap? Siap. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, cukup. Ini program latihan yang ketiga, yaitu leg extension, dan kita akan masuk ke program keempat, yaitu seated leg curl. Jadi saya menggunakan ini. Yang ini berfungsi untuk otot hamstring bagian belakang, untuk paha bagian belakang. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Oke, dimasukkan tangan sini. Pada saat melakukan gerakan ini, kita tidak boleh sadar, tapi dadanya dibusungkan, biar yang kena adalah otot hamstringnya di belakang. Dan di sini juga saya tidak menggunakan beban sama sekali, karena beliau juga masih pemula. Oke, saya akan contohkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siap gak? Oke, siap bang. Untuk yang ini 3 kali 12. Oke, siap. Oke, tangan juga, jangan sandar. Siap, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, cukup. Istirahat sebentar. Ini perlahan ini ke depan. Oke, mantap. Siap untuk set kedua. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, istirahat. Masuk set ke akhir. Oke, siap mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, cukup. Di program yang keempat adalah seated leg curl, dan yang kelima adalah body lunge, body weight lunge. Di body weight lunge ini kita tidak menggunakan beban sama sekali, karena beliau juga baru pertama kali melakukan kegiatan ini, latihan ini. Jadi yang harus diperhatikan pada saat melakukan body lunge itu, pada saat kakinya maju, jangan terlalu maju, dan jangan juga terlalu pendek langkahnya ke depan. Jadi sepasnya pada saat turun, yang turun adalah lutut belakang. Jadi kakinya ini lurus, tidak ke depan, tidak ke belakang, tapi lurus. Turun seperti ini. Maju. Oke, itu. Oke. Untuk repetisinya, tiga set, 10 kiri, 10 kanan. Langsung buat ya. 20 ya? Ya, 20. Jadi kanan 1, 1, ya. Oke. Siap? Siap. 3 set, dimulai. 1, bagus. 2, bagus.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nafasnya dikontrol, 14 15 16 17 18 19 20. Oke, istirahat sebentar. Siap? Siap. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 lagi 6 17 18 19 20. Oke, istirahat sebentar untuk berset. Siap? Siap. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mantap 19. Oke, terakhir 20. Oke, istirahat sebentar. Program yang ke 5 dan program yang ke 6 itu adalah standing call phrases. Nah, di sini saya menggunakan, untuk saya biasanya saya menggunakan 4 kilo, tapi saya memberikan kepada Keno hanya 2 kilo seperti yang ada di bawah saya. Pada saat standing call phrases ini berdirinya sama kayak pada saat melakukan squat, jadi kaki dibuka selebar bahu dan bebannya ada di tangan, di kepal. Jadi pada saat melakukan standing ini, kaki harus sejajar, jangan ada yang di depan satu atau ada yang dibuka begini, tapi sejajar, lurus. Selain melakukan kayak seperti ini, kita jinjit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, seperti ini. Oke, jadi mana? Ya. Sini. Ya, benar. Ya. Untuk repetisinya 3 kali 15. Oke, siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, cukup. Istirahat sebentar. Untuk standing leg raises ini, dia mengenakan otot di bagian betis. Pada saat melakukan jinjit, otot ini yang bekerja banyak. Oke, siap? Siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, start. Siap masuk ke set terakhir? Siap. Oke, siap? Siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup. Program yang keenam adalah Standing of Races, dan program yang terakhir adalah Stop Machine. Nah, di sini saya tidak mempunyai alat untuk seperti melakukan stop machine itu, makanya saya di sini menggunakan tangga. Jadi di sini kita di sini saya menggunakan tangga. Gerakannya hampir sama kita kayak menaiki tangga kan, tapi tidak naik sampai atas, tapi hanya satu tangga. Oke. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti begitu. Waktu berapa ini? Bisa dinikmati? Oke, mantap. Untuk waktunya di sini 15 menit. Oke. Tapi kalau misalkan Kak Edno mau istirahat, tinggal kita pause terus lanjut lagi. Oke? Siap. 3, 2, 1, mulai. Ini ya, benar sekali. Kalau nanti terasa agak cepat, bisa diturunin temponya. Jadi dalam program saya ada 15 menit untuk melakukan stop machine ini, tapi jika beliau tidak mampu untuk sampai 15 menit, kita kasih target semampu dari beliau. Dua menit lima puluh detik. Sudah 3 menit. Tiga setengah menit. Tiga menit 50 detik. Empat menit.
saat kita melakukan stomesis ini, otot yang paling terasa adalah otot paha bagian depan. Empat setengah menit. Jadi waktu untuk Kak Edno adalah 5 menit karena dia baru pemula dan baru melakukan stop mesin ini. Jadi kita memberi waktu 5 menit yang saya rasa sudah cukup dan mungkin kedepannya bisa naik sampai 15 menit dan bisa lebih daripada 15 menit. Sebab itu sudah cukup untuk pertemuan kita satu minggu ini dari hari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Kita sudah banyak membahas tentang program latihan yang dari atas, belakang, sampai bawah juga. Dan saya rasa sudah cukup dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.